menyedari mereka kini dalam kepungan polis. Suspek kemudian melepaskan dua das tembakan dari tingkat 9 ke udara, lalu melempar keluar sekeping nota bertulis ke arah orang ramai. Tidak ramai yang mengetahui bahawa pada tahun 1975, Malaysia pernah digemparkan dengan satu peristiwa tebusan yang berlaku di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur di Jalan Ampang. Walaupun sudah lebih 45 tahun sejak peristiwa tersebut berlaku, ia masih memberi kesan yang cukup mendalam kepada rakyat Malaysia sehingga ke hari ini. Pada pagi Isnin 4 Ogos 1975, rata-rata pekerja yang terdiri daripada kerani dan pegawai mula melangkah masuk untuk melaporkan diri di pejabat masing-masing yang terletak di bangunan American Insurance Associates AIA. Selain menempatkan pejabat AIA sendiri, bangunan tersebut juga merupakan pejabat kedutaan bagi beberapa buah negara antaranya Amerika Syarikat, Kanada, Sweden dan Perancis. Pada waktu itu, bangunan AIA merupakan bangunan yang tertinggi di kawasan tersebut dan merupakan mercu tanda di Kuala Lumpur kerana bangunan KLCC pada waktu itu masih belum dibina. Lebih kurang jam 10 pagi, di saat bangunan tersebut dipenuhi pengunjung, 5 orang lelaki meluruh masuk ke dalam bangunan tersebut dan berlari ke arah lift. Tindakan aneh kumpulan lelaki tersebut bagaimanapun tidak dihiraukan oleh pegawai keselamatan kerana perkara tersebut selalu berlaku dalam bangunan yang sibuk itu. Sebaik sahaja memasuki lift, kelima-lima individu tersebut mula memakai topeng ski dan mengeluarkan pistol yang telah dibawa. Mereka kemudian menekan butang lift ke tingkat 9 menuju ke sasaran mereka. Setibanya di tingkat 9, 12 das tembakan kemudian dilepaskan sebagai tembakan amaran menyebabkan penghuni tingkat tersebut terkejut dan tergamam. Mereka yang ketakutan kemudian dikumpulkan di dalam sebuah bilik di pejabat AIA. Selepas mendengar bunyi tembakan yang dilepaskan, dua orang pekerja pejabat kedutaan Sweden mula mengunci pintu dan bersembunyi dalam pejabat tersebut. Mereka sempat berbuat demikian sebelum disedari oleh kelima-lima suspek. Polis yang tidak henti-henti mendapat aduan dan panggilan kecemasan mula menghantar pasukan mereka berserta satu unit tindakan khas. Satu pasukan FRU juga dihantar untuk mengawal orang ramai yang lalu lalang. Sejurus mengumpulkan kesemua tebusan dalam pejabat AIA, satu lagi tembakan dilepaskan ke arah tebusan-tebusan tersebut dan mengenai salah seorang tebusan yang bernama Bernard Joseph. Pada masa yang sama, seramai 300 orang anggota polis mula mengepung bangunan tersebut dan bersiap sedia terhadap sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Menyedari mereka kini dalam kepungan polis, suspek kemudian melepaskan dua das tembakan dari tingkat 9 ke udara, lalu melempar keluar sekeping nota bertulis ke arah orang ramai. Ketua Polis Negara pada waktu itu, Tun Muhammad Hanif Omar, tiba di lokasi kejadian. Beliau kemudian segera membuka nota yang telah dileparkan. Nota yang dileparkan mengandungi permintaan kumpulan pengganas tersebut. Antaranya, mereka meminta 7 orang ahli JRA yang dipenjarakan di Jepun dibebaskan. Kumpulan itu juga meminta sebuah pesawat beserta juruterbang yang boleh menghantar mereka ke mana-mana negara di dunia disediakan. Para pengganas kemudian bertanya kepada tebusan sama ada masih ada orang lagi yang sedang bersembunyi atau tidak. Bimbang diri mereka diapa-apakan, tebusan terpaksa memberitahu terdapat 2 orang yang sedang bersembunyi dalam pejabat kedutaan Sweden. Pengganas kemudian memecahkan pintu kedutaan Sweden dan mengarahkan kedua-dua duta Sweden untuk menyerah diri. Duta Sweden kemudian diarahkan untuk membuka peti besi milik mereka. Pengganas kemudian mengambil pasport kosong yang tersimpan dalam peti tetapi meninggalkan barang berharga yang lain. Duta Sweden berpendapat insiden tebusan ini disebabkan oleh penahanan 2 orang anggota JRA di Sweden pada tahun 1975 yang kemudiannya dipenjarakan di Jepun. Dalam usaha menamatkan konflik ini, kerajaan Malaysia menubuhkan satu pasukan rundingan yang diketuai oleh Allahyarham Tun Muhammad Ghazali Syafi'i. Pasukan ini mendesak rundingan tersebut dilakukan oleh wakil kedutaan Jepun, Michaiki Suma, kerana bimbang akan membahayakan nyawa tebusan. Akan tetapi, kerajaan Jepun yang pada waktu itu mengikut gaya Amerika Syarikat yang mengamalkan konsep tidak berunding dengan pengganas
Marah dengan tindakan wakil kedutaan Jepun yang tidak mementingkan keselamatan tebusan, Tun Ghazali berkata, "Demi nyawa para tebusan, jangan selesaikan dengan cara Amerika Syarikat. Selesaikan dengan cara Jepun sendiri." Akur dengan desakan Tun Ghazali, wakil kedutaan Jepun bersetuju untuk berunding dengan kumpulan pengganas itu. Rundingan yang memakan masa yang lama dan pada masa yang sama, tebusan pada waktu itu sudah mulai lapar dan penat. Satu panggilan dibuat kepada ketua JRA untuk membenarkan makanan dan minuman dihantar kepada tebusan. JRA membenarkan dengan syarat kesemua makanan dan minuman dihantar melalui lift tanpa ada seorang pun manusia di dalamnya. Memasuki hari kedua kes, jam 9 pagi, pasukan perunding menerima maklum balas dari kerajaan Jepun. Mereka bersetuju untuk membebaskan kesemua 7 orang baduan yang ditahan dan mereka akan dihantar ke Malaysia menggunakan pesawat DC-8 yang akan diterbangkan oleh juruterbang Jepun, Tomio Masuko. Pesawat yang sama akan digunakan untuk memenuhi permintaan kedua pengganas dan akan terbang ke mana-mana sahaja. Tepat jam 8 malam waktu Malaysia, kesemua 8 tahanan telah tiba di Malaysia dengan menaiki penerbangan tersebut. Tun Ghazali berunding dengan ketua pengganas agar diberikan jaminan bahawa kesemua tebusan akan dibebaskan. Beliau juga meminta beberapa tebusan yang terdiri daripada kanak-kanak dibebaskan terlebih dahulu. 5 jam kemudian, 9 orang tebusan dibebaskan dan selebihnya akan dibebaskan di lapangan terbang Subang kelak. Rancangan diatur oleh pasukan tindakan khas untuk meletakkan pasukan penembak tepat di beberapa kedudukan strategik untuk melumpuhkan pengganas semasa mereka keluar untuk ke lapangan terbang. Tetapi, teknik licik ini gagal apabila pengganas akan menaiki sebuah bas untuk ke lapangan terbang yang mana tidak memberikan apa-apa peluang untuk mereka ditembak atau diserang. Beberapa ketika, para pengganas turun bersama 15 orang tebusan. Setiap pengganas memegang sebutir bom tangan sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan mereka daripada diserang. Kesemua bom tangan itu telah dicabut pin keselamatan dan akan meletup jika dilepaskan. Letupan bom tersebut akan membunuh pada jarak 5 meter dan mendatangkan kecederaan dalam jarak 15 meter. Pasukan polis tidak mahu mengambil risiko untuk melakukan serangan kerana bimbang nyawa tebusan akan terancam. Taktik human shield yang digunakan oleh pengganas membuatkan polis tidak dapat berbuat apa-apa sehingga kesemua 20 orang itu masuk ke dalam bas. Selepas bas beredar, unit tindakan khas dihantar untuk menyelamatkan lagi 29 orang tebusan yang masih berada di dalam bangunan. Kesemua mereka selamat di dalam pejabat tetapi mengalami sedikit trauma. Bas tersebut tiba di lapangan terbang Subang tanpa mengalami apa-apa masalah. Suspek kemudian meminta pegawai tertinggi daripada Malaysia dan Jepun untuk ditukarkan dengan 15 orang tebusan. 4 individu tersebut adalah Tan Sri Osman Samsudin dan Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Ramli Omar bersama 2 pegawai Jepun. Semasa pertukaran berlaku, juruterbang mengarahkan kesemua bom diletupkan dahulu sebelum menaiki pesawat. 2 daripada anggota JRA kemudian meledakkan bom di kawasan lapang 500 meter daripada lapangan terbang. Setiap serpihan bahan letupan kemudian dikutip oleh kedua-dua anggota JRA supaya bukti-bukti perlakuan mereka tidak ditinggalkan. Semasa merangka pelan penerbangan, satu persatu masalah mula timbul. Pasukan perunding mempunyai masalah untuk mencari negara yang mahu menerima mereka. Tun Ghazali sekali lagi terpaksa melakukan rundingan dan membuat panggilan telefon ke semua negara untuk menerima pesawat tersebut. Mujurlah, negara Libya yang pada waktu itu diperintah oleh Muammar Gaddafi bersetuju untuk menerima pesawat tersebut. Satu lagi masalah timbul di mana pesawat tersebut tidak mempunyai tangki yang besar untuk membolehkan mereka terbang terus ke Libya dan perlu mendarat untuk mengisi minyak. Mujurlah, kecakapan Tun Ghazali berunding membuahkan hasil apabila Perdana Menteri Sri Lanka bersetuju untuk membenarkan pesawat tersebut singgah sebentar untuk mengisi minyak di lapangan terbang negara mereka. Akan tetapi, Perdana Menteri Sri Lanka mengenakan syarat di mana semasa proses mengisi minyak, pintu pesawat tersebut tidak boleh dibuka langsung. Pihak keselamatan Sri Lanka akan menembak mana-mana individu yang cuba keluar daripada pesawat tersebut tanpa mempedulikan siapa mereka. Setelah kata sepakat dicapai,
pesawat DC-8 akhirnya berlepas dari lapangan terbang Subang. Mereka tiba di Tripoli, Libya pada 8 Ogos 1975 dan 2 hari kemudian, kedua-dua pegawai tertinggi Malaysia selamat tiba di tanah air. Kerajaan Libya kemudian mendakwa kesemua 12 orang pengganas itu, tetapi mereka akhirnya diletakkan di bawah house arrest kerana tiada bukti mencukupi untuk mendakwa mereka melakukan jenayah. Keputusan tersebut jelas menunjukkan mereka sangat licik dan pandai dalam menggunakan mana-mana lubang untuk mengelakkan mereka daripada didakwa. Hal ini menjadikan mereka sebagai pengganas yang amat ditakuti kerana gerakan mereka yang tersusun dan kelicikan mereka dalam mengatasi undang-undang. Keberkesanan pasukan perunding di bawah pimpinan Tun Ghazali dalam berunding dengan pihak pengganas wajar mendapat pujian. Selain berjaya memastikan nyawa setiap tebusan tidak terancam, mereka juga berjaya memastikan tidak berlaku sebarang peristiwa yang boleh mencemarkan nama negara di mata dunia. Kisah ini banyak mendapat liputan media yang meluas dan banyak difilemkan oleh produksi di dalam dan luar negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka dengan video tadi, bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan menekan butang like, subscribe dan share. Sekian. Terima kasih kerana menonton.